Halo guys, selamat datang kembali dan saat ini kita berada di sisi KA Turangga. Yang terakhir kita berada di stasiun Banjar dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju stasiun Ciamis Tasikmalaya ya. Dan nanti kita akan diberangkatkan pada pukul 20.50 kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih 2 menit lagi. Dan di sini pelanggaran kita sudah 2 untuk update terbaru ya. Dan setelah ini akan masuk ke daerah-daerah perbukitan dan nanjak-nanjak. Dan nanti setelah di stasiun Cipendei, kita akan turun dan naik lagi di stasiun Lebak Curug ya. Jadi lelas nanti naik lagi. Oke, persiapan mau masuk kabin ya. Kita akan setelah lagi berangkat jam 20.50. Kita tunggu semboyan dari PPK-nya. Oh iya sudah, ada. Siap. Belnya stasiunnya beda ya untuk stasiun Banjar ternyata. Jadi tidak senyaring yang bel-bel yang di daup 5 atau daup 6 gitu. Agak lebih kerasa bulat gitu ya untuk belnya. Kita checklist aja. Oke, okay, sudah dibunyikan. Kita bunyikan STK5. Ini sudah jam mau jam 3 subuh. Sudah mau mendekati pagi-pagi. Jadi langitnya agak kebiru-biruan ini. Stasiun Banjar dulu tuh ada percabangan menuju stasiun Pangandaran ya namanya. Ke Pangandaran gitu ya. Sekarang jalurnya sudah tidak aktif dan jalurnya itu dari jalur satu ini dia belok ke kiri sini sebelah sini terus ke sana. Iya, tanjakan stasiun Banjar tapi raspatnya masih 11 ya, masih 110 gitu teman-teman. Tunggu kantor lagi. Sebelum dia tanjakan dinanjak terus nanti sampai di Ciamis ya. Dinanjak lagi itu cukup ekstrim di Awi Pari. Stasiun Banjar ini adalah stasiun dengan daerah operasi 2 Bandung yang paling timur teman-teman. Jadi Banjar ini jadi tempat pemberhentian seluruh kereta sebetulnya. Jadi Jogja itu bukan hanya Cipendei tapi Banjar juga. Apa karena ini ya ke ujung dari Yauk gitu ya, jadi harus berhenti. Kita tambahkan tur lagi sampai mungkin ke 5 deh ya. Perjalanan kali ini mungkin akan sekitar 1 jam. Salah satu flyover atau siapa ya, ya flyover ya, jembatan yang di atas ini ya. Katanya itu dulu sempat dibuat perlintasan
tapi nggak mau tutup atau gimana gitu loh. Jadi harus ada sesuatunya gitu di situ. Dan akhirnya harus dibuat flyover di atas gitu ya, di jembatan di atas batu. Karena dibikin lintasan pasti ekor. Saya nggak tahu ya itu zaman dulu ya, masih kalau zaman dulu masih percaya dengan hal-hal seperti itulah. Tapi kita tidak perlu khawatir dengan taspat karena di sini dilap ya sama lampunya sampai 107. Mungkin kita akan turunin kecepatan lagi di 70 setelah stasiun Karangpunjung. Bukan setelah sih, maksudnya pasti Karangpunjung yang masuk. Soalnya di sini taspat 70 ya. Dan kilometer yang sudah kita lewati dari stasiun Madiun dari awal ini sudah hampir ke 305 km. Jadi bisa dibayangkan bahwa rute ini pembentangan terlalu panjang sampai buat ngeliat sini kadang suka loading gitu ya. Karena memang untuk train sebetulnya panjang itu maksimum kalau yang saya baca di forum ya, idealnya itu hanya 101 km, tapi sudah paling panjang 101 km. Kalau mungkin rute-rute yang ideal digunakan session atau dimainkan di train, itu mungkin kayak rute-rute kayak ini Solo Kota Arjo, kemudian ya kalau paling panjang itu Purwokerto Solo sebetulnya itu kan sudah 200-an ya, tapi kalau bisa lebih pendek ya. Di depan ke atas punya 7 GDS masih yang masuk. Oke, sudah. Oke, sudah pas nih. Kita pasti ini stasiun Karangpunjung. Di sebelahnya ada ini apa, Taman Asmarandana. Mungkin kalau orang yang Karangpunjung atau yang rumahnya dekat-dekat Banjar tahu itu Taman Asmarandana. Jadi tadi sampai mana ya? Oh, ini panjang rute ya. Jadi panjang rute itu idealnya 100-an km, teman-teman. Jadi nggak lebih dari 100 lebih ya, karena nanti untuk prodi apa namanya, untuk seasonnya itu pengaruh banget ya. Jadi teman-teman kalau misal pakai rute atau season ya, di rute yang ini katakanlah yang BMC, nggak katakanlah inilah Bandung, ini sebenarnya udah nggak ideal sih. Karena nanti bakal nge-lag. Teman-teman tuh harus punya spek yang benar-benar tinggi ya. Kayak misalnya untuk mainin rute BMC katanya, itu kan full pack ya. Teman-teman harus punya, sebentar, kita speknya turun. Kita mungkin dulu tiba-tiba jadi 60. Oke, itu ini harus punya spek yang tinggi. Utamanya kalau kemarin kan saya sempat lihat videonya Mas Vin ya, yang suka render kayak gitu ya. Nah itu yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau misal teman-teman punya masalah yang sama gitu, jadi pas dinas rendernya lama gitu tapi nggak nge-lag, FPS-nya lancar, itu berarti masalah ada di RAM sama di hard disk atau di SSD teman-teman. Jadi teman-teman harus sering buka itu rutenya agar bridges-nya itu kepake gitu. Kepake sih, apa sih namanya ya istilahnya, kalau teman-teman ibaratnya gini ya, rute itu ibarat sebuah buku ya, sedangkan trains itu diletakkan di sebuah rak ya. Teman-teman punya buku macam-macam, ada yang bukunya dari Solo Kota Arjo, kemudian BMC, buku
itu juga dari stasiun lain, rute dari KHB lah atau apa gitu ya. Intinya ibaratkan rute itu adalah buku ya. Nah kemudian setelah teman-teman itu mengibaratkan rute itu sebuah buku, mohon bayangkan itu adalah sebuah rak yang besar yang isinya buku. Ketika teman-teman itu sudah sering baca bukunya, berarti teman-teman kan sudah tahu nih letaknya di mana, sehingga akan lebih cepat pahamnya, lebih cepat juga untuk buka buku dan tahu letaknya di mana. Sama rute itu seperti itu. Ketika teman-teman itu sering pakai rutenya, akan semakin cepat juga untuk rute tersebut dibuka ya teman-teman. Jadi semakin cepat juga rendernya. Jadi kalau mas kok tiba-tiba ini ya, saya setelah update ini kok malah jadi nge-lag. Oh itu sebetulnya perlu penyesuaian teman-teman. Perlu penyesuaian ya, teman-teman harus sering buka rutenya supaya nanti ketika sering dibuka loadingnya juga akan semakin cepat. Sama kayak teman-teman buat aja buku ya, punya buku banyak itu dari rentan banyak banget lindernya, apalagi mau penuh turaknya, jadi semakin penuh habisnya, nggak ada sisanya tuh sampai merah kayak gitu, dia akan semakin lama juga untuk rendernya. Ya, berarti semakin lama juga teman-teman cari bukunya, kecuali kalau teman-teman punya bukunya itu ini apa sudah sering dibuka, katakanlah teman-teman sudah sering buka rute Solo KTA gitu ya. Terus tiba-tiba ganti upgrade sampai Solo Madiun, tiba-tiba di Solo Madiun pasti letak petak Solo Madiunnya render, ya itu wajar karena ya baru kali itu teman-teman buka. Jadi teman-teman harus sering buka lagi bukunya rutenya gitu ya. Jadi semakin sering teman-teman mainin, semakin sering teman-teman buka rutenya juga, itu juga akan mempercepat dan pastikan juga hard disk atau SSD lah katakanlah itu juga baik kondisinya. Jadi jangan sampai merah, sisakan 20GB atau 30GB, RAM juga kalau bisa diusahakan 16GB ya teman-teman. Kalau buat record kayak gini ya, rekomendasi 16 atau 32 kalau perlu ya. Terus juga untuk rendering ya, itu coba pakai apa M2 ya teman-teman, M2 Gen 4 itu lebih cepat juga. Karena ada perubahan teman-teman, saya pakai yang SSD biasa yang SATA sebelumnya, terus pakai yang ini, M2 emang beda. Sekarang untuk rendering kayak yang di video Mas Win itu udah jarang ya, misal kosong gitu ya, kiri kanannya tiba-tiba kosong, karena memang rutenya sering minta. Kalau di Mas Win kan yang waktu kemarin itu video ya, karena memang baru penyesuaian ya, belum membuka gitu. Jadi mungkin habis selesai di merger kemudian langsung dibuka, jadinya perlu di-chase lagi. Itu penjelasan gitu. Jadi rekomendasi dari saya memang kalau punya rute ya mending ini sih apa, kalau misalnya sering main tracks ya, jadi pastiin habisnya atau SSD itu space-nya tuh enggak. Terus punya kompatibilitas buat dikasih rekomendasi yang sesuai gitu, jangan maksain. Yang sih dalam artian sudah tahu bahwa ini kayaknya bakal susah, tapi teman-teman nekat gitu, sayang gitu kan misal uangnya udah beli mahal tapi kok malah ntar udah beli mahal tapi kok nggak bisa dimain sama maksimal gitu. Karena saya biasanya kalau misal ada user baru yang mau beli itu saya tanya dulu speknya, kalau nggak memang ini apa saya rekomendasikan dulu gitu, ini udah apa namanya sudah sesuai atau belum untuk speknya BTRS, apakah sudah pernah main atau sudah pernah install. Sebetulnya bukan untuk interogasi ya, bukan untuk nanya kebutuhannya, tapi ya untuk kebaikan teman-teman juga gitu. Jangan sampai teman-teman main terus nge-lag kan sayang juga kan. Itu juga pasti rekomendasi untuk lihat dulu review rutenya atau keadaan yang lain. Oke, kita kembali ke dinas malam. 10J menanjak, sekarang taspanya sudah 90. Kita seharusnya masuk di stasiun Bojong pada jam 3 lebih 3, ini kayak telat deh. Kita naik itu terminal ini sekarang apa dulu?
5 berjalan. Sinyal masuk stasiun Bojong ya. Ya, jadi tidak tutup lagi ini ya. Ini salah satu kelemahan kalau punya rute yang terlalu panjang kan. Jadi bukan masalah di perlintasannya, tapi biasanya memang karena anti-aliasingnya atau triggernya itu terlalu banyak sehingga scriptnya juga terlalu banyak. Dan biasanya bakal error. Jadi kalau teman-teman punya rute yang panjang itu negatifnya atau dampak apa ya? Kelemahannya itulah gitu ya. Jadi memang dari sisi apa ya? Rute mungkin teman-teman bisa, wah bisa dinas full, cuman ya dipastikan juga pasti ada sisi kelemahannya kayak tadi. Satu itu yang palang, kemudian biasanya suka ngerender kalau pas dinas ini, ntar kiri kanannya juga suka pelan, cuma jarang dilewati. Kalau yang di Bandung Banjar ini kayaknya jarang ya, karena memang Bandung-Bandung kan sering dilintasi ya, di daerah sini. Jarang itu yang Solo Madiun. Makanya kadang di Solo Madiun itu suka hilang, sama di petak Kutu Kroya Banjar kan jarang dilintasi juga ya. Suka hilang juga. Oke, 6 kilo lagi menuju stasiun Ciamis. Setelah Ciamis kemudian nanti stasiun Tasik 10 jam aja. Kadang saya suka bingung loh sama user yang apa ya istilahnya ya gak apa-apa sih sebenarnya, rute yang pengennya itu full gitu yang udah BMC ini katakan yang sudah komplit dari Bandung, Madiun, Cikarang itu masih minta diperpanjang lagi dengan rute yang sama, jadi minta diputerin gitu Bandung ke apa, dari Purwakarta ke Bandung lah, itu kan makin panjang. Saya aja karena suka ini gitu, suka nge-lag sendiri, bukan nge-lag sendiri, loading lama sendiri gitu loh kalau buka rute yang terlalu luas gitu ya. Buat sisi juga kadang suka nge-lag. Stasiun ini tuh jarang berhenti tuh kereta ya, tapi dari bupatinya gitu atau wali kotanya gitu minta kereta tuh berhenti di stasiun Ciamis karena okupansinya baik. Oke, masuk di jalur 1 ya. Turangga akan tiba di stasiun Ciamis. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Ciamis, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal.
kita sesuaikan kecepatan dulu ya, karena harusnya di Ciamis yang 3.12 kita kecepatan. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Turangga. Saya belum ada ini, belum ada announcer yang baru. Kalian baru kan? Beda ya suara yang bahasa Inggris. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services. And see you on the next train. Oke, jam 3, langitnya sudah mulai buru-buru gelap. Kita akan persiapan masuk di jalur 1 kalau nggak salah tadi. Forward lagi, nanti sinyalnya nggak mau hijau. Oke, buddy, lebih awal 1 menit ya sampai stasiun Ciamis. Ciamis station, ini menara airnya. Gak tahu sekarang masih ada airnya apa enggak. Bintang-bintang bersinar. Tunggu sini saja. Sebentar ya, teman-teman. Lagi ternyata stasiun Ciamis. Kita akan bersilang di Awi Pari ya dengan KA 256.
Oke, okay, 2 stasiun lagi, terus kemudian di Tasikmalaya. Jaraknya lumayan jauh nih. Oke, okay, kita forward lagi. Apa kabel double emang kayak gini ya? Suaranya beda soalnya. Oke. Okay. Gas, 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 gas lagi. Kalau 20 aku nggak bisa kobong. Bersih dia. Ya. Gak ada api, gak ada asin. Balik lagi ke 0 dan nanti di 0 di bawah itu tulisan angkanya berapa kilometer berapa di situ ntar naik lagi. Oke, seperti agak ngeding di sini. Dari luar dulu deh. Oke. Jadi kita akan melintas stasiun stasiun jembatan Cirahong ya. Ini sebentar. Jembatan Cirahong. Thank you.
Roda 2 turun dong. Eh, aduh, kepencet apa nih? Ntar ya. Masa tanyakan di Cipende itu kayak gini semua. Kalau ntar di sini nggak kuat, wah bahaya. Harus get engine spec dulu ya. Ya bisa yuk, turangga yuk. Silangan di sini. Waduh, silangan. Oke, dia kelihatan banget anjaknya. Set. Ah, ini sudah mulai berkurang. Kita tambahin lagi kopternya. Tambahin lagi. Wah, ngeding nih. Tambahin tadi. Tambahin lagi 5. 29 dan bisa naik ya.
7 aja naiknya lama ya. Ini yang panas bukan cuma tremnya tapi VGA-nya ini grinder segini banyaknya. Kita masuk ke dalam kabin. Di stasiun Awipari tunggu silang ke Aturangga. Oke. Okay. Kita akan bersilang dengan KA Serayu ya. Dan KA Serayu sudah tiba di stasiun Awipari. Atas mata bis sampai 70 tadi 10 jam mendatar 8 batas langsir. Oke, sudah 90, kita naikkan kecepatan ke angka. Segini aja, apa kabar? Pagi ntar ya.
stasiun Cipendaya pada waktu itu gitu. Makin berat kayak terjadi. Lima berjalan. 10 jam mendatang. Sebelah kiri ya. Selangungan KA Serayu. Anda di batas kecepatan. Oh iya, guys. Kok pelan? Terkira tadi 100 ya, guys. Turunan di sini ya, jadi agak remnya rada blong dikit. Oke, sudah datar nih kayaknya. Ujian nanjak. Ini sudah agak landai ya di atas sih. Ada flyover baru teman-teman di daerah Tasik. Di dekat sinyal masuk ke sinyal buka. Enggak tahu nih flyover arahnya ke mana. Tasik harusnya lebih dari 8 masih lama, jadi kita sampai saja. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Turangga
biarkan turun dengan sendirinya ya, karena ini tanjakan. Please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat. Thank you for using our services, and see you on the next trip. Sudah sampai di stasiun Tasikmalaya, berarti ini berakhir juga untuk video kali ini. Terima kasih atas atensi dan telah menonton video dan akhir dari stasiun Banjar ya sampai Tasik, dan nantikan juga untuk video part selanjutnya, kita akan lanjut sampai ke Cipende dan Bandung ya. Oke, itu aja teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi dari video dan channel ini ya. Semoga selalu sehat dan diberkati untuk rezeki dan kelancaran usaha dan lain-lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.